Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa wassalamu ala asrabil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in faqala rabbis rahli sadri wa yasirri amri wa khuluk min lisani kahu qawli Allahumma abtahba'inna wa bina qawminna bil haqq wa anta khairul fatihin Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arba bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahummarhamna bil Qur'an waj'al hulana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma madzakirna min huma nasina wa alimna min huma jahilna warzukna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal al alamin ya alamal guyub fala yaputuhu shay'in min ilmihi wa la ya'uduhu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim Baik kita masih meneruskan surah Al-Mutaffifin bagian yang kedua, bagian pertamanya tadi sudah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma wa ma wa ma. Oh, terima kasih penjahit besi ya sudah mengirimkan bunganya. Wa ma ini, ini, ya. Ini kan ada matobi ini asalnya nih. Ya, matobi yang bertemu dengan alif tuh ya atau bertemu hamzah di lain kalimat ini jadi mad apa yo ah, mad apa yo mad apa ini saya tuliskan ya jadi mad 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 jaiz mad jaiz mun fasil mun munfasil munfasil ya. ya di buku hijau iya ada di halaman 38 nomor 2 kalau halaman 38 nomor 1 mad wajib mutasil mad jaiz munfasil jaiz ya mad, bukan mad jaiz enggak pakai d pakai z Yati Sumiati 423 Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung silahkan ya Di tiap, layarnya jangan lupa di share Walaupun ibu dan bapak tidak ngajar Kalau nge-share kan pahalanya sama aja seperti saya ya Alhamdulillah gitu Masya Allah ya di share Ah saya sudah share tapi nggak ada yang mau Ya itu malah cerita ya Yang penting kita ngajak Di tiap, layarnya juga jangan lupa ya Di tiap, layarnya Baik Wama ad Nah itu de ini uh, Apa ya uh, Kita hapus dulu ya Kita hapus dulu Mungkin yang nonton di YT Pak Ari ngomong sama siapa Saya sambil di siaran ya di TikTok di, di TikTok jadi nanti boleh Kunjungi tak TikTok saya Ari RKM Ari Tajud Nah ini ad kolkola sukro sukro jadi sugro ya uh -uh. ada berapa huruf kolkola nih ada berapa huruf kolkola bisa di sini ya ini canggih sedikit nih tuh jadi bisa nulis ya ada berapa huruf kolkola ada lima apa itu baju di toko ya ba ba jim dal to dan kof so, tetap aja ya nulis tetap aja jelek-jelek juga baju di toko ya baju di toko baru baju di toko atau kot bujadit sama aja nah huruf-huruf kol kola yang lima ini bisa menjadi besar bisa menjadi kecil kubro besar apabila hurufnya hidup masih hidup sugro kecil karena di atasnya ada sukronya ada sukronya ada sukronya kecil itu ya tuh lumayan kan baju di toko nah ini ke otaknya masuk banyak orang yang belajar Pak Ariko saya emang nggak 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 mudeng mudeng nah mudah mudahan ya dengan adanya alat alat seperti ini bisa jadi budeng belajarnya gitu ya kita hapus dulu ya ada ceret-ceretannya, tapi ini masih uji coba juga nih ya bayani nih saya nyoba akun yang satu enggak <laughs> itu Nelviantia Nelviantia apa Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya selamat bergabung mm -mm. selamat bergabung ya silahkan itu ya kita teruskan ya wama 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 adraka ma sijin wa ma maknanya mad aja, tadi ya yang berubah menjadi mad jaid munfasil Bunda Alfan Pamoncak Assalamualaikum ikut gabung Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh monggo 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 mongga, silakan iya yeah. wa ma wa ma adra wa ma kama Manya juga mad ini ya kalau ini ro ini mad asli ya wama mad asli mad asli itu ada yang bilang mad tobi juga sama aja ya boleh juga itu mau dibilang mad tobi boleh bilang mad asli juga boleh gitu ya ibu Patmawati assalamualaikum ustad sehat terus alhamdulillah mudah-mudahan tapi tadi saya juga habis kontrol biasa bulanan kontrol bulanan cek tensi sama kolesterol gitu, mudah-mudahan ya saya tetap sehat biar bisa ngajar. Mega, uh, mega di mana nih? Assalamualaikum, kut gabung Ustaz. waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, warga, silakan dengan senang hati ya. Mm -mm. nanti kalau yang ketinggalan tadi ini udah bagian kedua, ada di youtube-nya ya, bisa dilihat nanti. Wa ma adra ra'nya roh. mad asli ra'nya juga tafhim tebel karena baris di atas. Ma ini juga matobi ini ya. Fatah dengan alif tuh fatah dengan alif nih fatah dengan alif ke sini tuh ya. Wa ma wa ma kama sij sij nah ini ada tasjid si, nyamber dan dobel. Jadi dua. Sij ji, ji ini kasro dengan ya mati ini matobi juga yang berubah nama, berubah hukum. Kalau bacanya dihentikan, kalau bacanya berhenti membacanya. Jadi mad aridis sukun di buku hijau halaman 38, halaman 38 nomor berapa? Nomor 1. Eh. Nomor 3 ya mad aridis sukun Betul. Mad aridis sukun atau mas ari di gang sukun mad aridis sukun ya. Itu. Wa wamba wamba adu roka masjid tuh jadi panjang ini tanda wakofnya apa ini ini tuh ada di halaman 54 ya buku hijau kita hamba yang berdosa <tuh> Iya assalamualaikum ustaz waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Iya Hmm, hmm. jangan berdosa terus ya, hamba yang bertobat <g stop> Iya. <changing> <rijk> yeah. Baik. Wa ma adra kambas jin. Jadi mad aridlis sukun. Matobi bertemu satu huruf hidup dihentikan ya. Mad aridlis sukun. Saya juga jadi lagi semangat lagi ya ngisi dietnya. Kemarin udah 8 bulan gak diisi-isi ya YT-nya jadi gak ada penontonnya gitu ya Itu Wama <Sessim> Wama Wama Suliah Liah Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh wa Di mana nih Pada pada di, di mana Di mana Absen dong Iya di mana aja Yang nge-share udah tiga orang Alhamdulillah ya Nah, yang nonton udah 33 orang. Tadi mah ada berapa? 80 turun. Wah, bintang filmnya enggak ini. Tadi saya sepintas lihat yang guling-guling ya. <laughs> orang suka bumi juga ternyata banyak orang yang bikin guling-guling. Yang nontonnya berapa? 7000 orang. Astagfirullahaladzim itu ya. Yang ngaji 40000 orang. Dapat nah, apa-apa ini kan ahli surga ya yang jelas ini insyaallah. Mudah-mudahan seperti itu paling tidak yang dapat hidayah terima kasih yang sudah ngirim mawarnya ya alhamdulillah Dewi Rayuni Assalamualaikum Ustaz dari Pekanbaru waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ternyata jam segini saya udah ada di mana mana ya sudah ke Taiwan sudah ke Cengkareng ke Lampung kemana ke Pekanbaru alhamdulillah Baik kita hapus dulu ininya Terus kita pindahkan tuh oh, ya. Ini saya juga lagi mikirkan bagaimana tulisan surat-surat yang lain besar kayak ini ya Ini tulisannya lumayan ya Kalau kemarin saya nyoba surat apa Surat Maryam Tulisannya kecil Jadi saya kurang semangat kemarin ngajarnya Gitu ini udah lebih semangat lagi Apalagi ini sudah ada itunya ya sudah ada bornya, wiwik Assalamualaikum Ustadz Saya dari Lampung ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya uh, terkesan dengan orang Lampung Di sini ada pisang Lampung ya hmm, Ada pisang Lampung Orang Lampung itu banyak orang Sunda ya Banyak orang Banten di Lampung itu ternyata Saudara saya juga banyak di Lampung <laughs> Baik kita teruskan ya Kita Kita Tanya jadi apa ini Mad asli Itu ya ada yang bilang Matobi boleh, apa-apa ya. Dewi Rahayu, Rayuni sering ikutin di YT. Ternyata ini wajah Pak Ustadz iya begini. lumayan buat kata Bayani lumayan buat takutin tikus ya wajahnya. <laughs> iya, gitu. <tuh> Kita bun ini domatain tuh ketemu mim, bukan ketemu tasjid ya. Hati-hati ini mim ya. Ini jadi jadi apa yo? Jadi apa? Saya tulisin ya. Saya tulis ini. Jadi apa ya jawab yo, jawab. Sambil belajar, sambil otaknya biar bekerja. Saya nulis di sini ya. Jadi it gom. It gom bi gunah. Bi nah Atau ma'al gunah Surat apa? Di atas ada tulisan kayaknya ya. Surah Al-Mutaffifin. Mm -mm. Nggak lihat ke atas ya Tuh ada nama Ari Ramadan Surat Al-Mutafifin Cepat mahir tajwid ah, Iya enggak apa-apa Karena saya juga suka nanya sama orang gitu Suka nggak kelihatan <laughs> Iya Saking terfokus sama pelajaran Nggak kelihatan ke atas gitu ya Tapi canggih ya Handphone itu cuma segini Tapi bisa belajar mantep gitu Saya dulu oh, Lagi di radio mah ada jelas Radio di Jakarta itu modalnya berpuluh-puluh juta. Tidak bisa sampai kemana-mana. Paling dari Jakarta ke Jawa Barat itu pun Sukabumi bumi. Ke, ke Cikampek, Karawang. Tapi dengan alat seperti ini bisa kemana-mana ya. Masya Allah. Ini Rosdiani 76. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya dulu ini juga pernah nih. Berarti kenal sama Mbak Yani dong. Dulu pernah ngaji di aplikasi lain ya. Mbak Yani ini ada Rosdiani. 76 itu Alhamdulillah ya ini dengan perlengkapan seperti ini kita bisa bersama Alhamdulillah walaupun saya ini masih setting-setting ininya tuh alat-alatnya masih belum selesai Insyaallah kalau udah selesai nanti setiap malam kita ngaji ya ya Assalamualaikum Waalaikumsalam ngajinya ngajinya kapan Pak hari Insyaallah saya usahakan habis maghrib kalau nggak habis maghrib habis isya waktu di Sukabumi ya waktu di sini waktu di saya gitu atau nanti bisa siang juga malam juga yang penting kalau mau mau masuk grup saya grup wawanya tuh ada di bawah ya uh, ada grup grupnya nanti bi, biar saya kasih tahu kalau ada pengajian moms Adi Sakar hmm, saya bisa ngaji sekarang ngikutin oh, ya. alhamdulillah alhamdulillah masya allah berarti uh, Capek lelah saya tidak sia-sia ya alhamdulillah saya kadang-kadang jujur aja di usia segini tuh kadang-kadang udah e, kemarin tuh udah ah nggak ada gunanya hidup ini gitu ya udah udah merasa karena diem gitu 8 bulan itu kemarin itu karena saya coba di TikTok juga yang nonton cuma tiga orang empat orang aduh nggak semangat tapi setelah anak saya ada pulang dari Jakarta dikasih motivasi lagi dikasih perlengkapan perlengkapan ini lumayan gitu ya paling tidak saya bikin rekaman gitu ya bener ini kan tuh katanya ada yang lancar gara-gara nonton YouTube. Alhamdulillah saya ini juga nanti dibikin ke YouTube ya. Gitu. Jadi kita hapus dulu ya tulisannya. Dan cuman kalau di sini mohon maaf ngajinya nggak fokus ke ngaji karena saya harus fokus ke baca komen. Kalau nggak baca komen nanti saya ditegor, dapat tegoran juga gitu ya. Jadi harus aktif katanya ngajinya seperti itu. Kita bun-bun -bon itu domatan ketemu mi idgom biguna atau maalguna. Ya kita bumar ah, ini roknya ini rok ini roknya kan mati roknya mati. Nah sebelum rok mati baris atas sebelum rok mati baris atas jadi tipis apa tebal tipis apa tebal ya nih lihat ya. Uh, nih lihat kesini jadi hukum hukum rok mati itu is ayat ya nih lihat bisa ngebuka nggak nih tuh kan uh, lagi berusaha cakep gitu ya Dewi Rayuni dibaca tebal Uli Ulfarawi dibaca tebal hmm, Mbak Ibu Iuk tipis kita lihat ya nih ro huruf ro itu ro bisa tipis bisa tebel gitu ibu dan bapak itu ya ro itu bisa dibaca tebel kalau barisnya di atas tuh ro tipis dibaca di bawah ri atau ru tuh domah baris atas baris bawah gitu ya ini ro nya tetapi ro ini ada juga hukum lain ya apabila roknya mati apabila roknya mati dilihat sebelumnya gitu alhamdulillah sudah saya amalkan Ustaz alhamdulillah itu yang saya harapkan mama tebel jadi kalau belajar sama saya cukup pinter ngerti sendiri itu biasa yang saya inginkan yang luar biasa itu ngaji dari saya terus diajarkan kepada yang lain itu saya sangat bahagia lebih bahagia daripada apapun karena itu aset saya gitu ya Jadi apa yang sudah saya ajarkan ajarkan kepada yang lain Jariyatul Aminah saya dari tarakan Kaltara saya juga bisa bisa apa ini bisa ngaji di usia 50 tahun lebih Oh Alhamdulillah Masya Allah berarti pe, saya bikin tidak sia-sia ya walaupun saya tuh orang-orang orang-orang baru 400.000 ribu. Saya udah 600.000 ribu penonton di YT. Tapi saya masih 800, ada yang lain udah udah 1 juta lebih. Tapi nggak apa-apa. Mungkin mudah-mudahan ini ya. Dengan adanya Niri KRN. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan adanya TikTok ini, YT saya juga bisa hidup lagi. Mudah-mudahan ya. Mm -hmm. Saya dari Nunukan. Saya nyamuk. Eh, sama saya nyamuk. <laughs> Itu ya. Rok kembali itu ya, rok itu bisa tipis, bisa tebel. Roknya mati kalau sebelum rok mati baris di atas, doma atau patah itu bisa tebel. Tapi sebelum rok mati baris di bawah tipis. Ada juga nanti roknya itu berbaris, roknya itu berbaris ya, berbaris tuh. Hapusnya pakai kertas aja ya. Roknya itu kan run, kodirun di tuh ya. Kan harusnya baris di atas mah tebel dong ya, tetapi Kodirun tuh ya. Kodi Kodirun tuh ya. Kodirun kan roknya barisnya di atas ya. Kodirun yang ini yang ini hapus ya. Yang ini hapus nih. Kodirun. Nah, hapus lagi aja ya. Saya tulis lagi ya nih. Nih. Ini katanya coret-coretan ini yang membawa orang tidak tidak cepat lupa belajar. Sama seperti halnya Mbak Yani saat ketemu dengan cowok senyumnya itu loh yang tidak bisa dilupakan gitu kan atau apa gitu ya ada sesuatu hal yang membuat kita selalu ingat nah ini ya kodirun hmm, Pak Ustadz dan teman-teman semuanya gimana kabarnya Alhamdulillah tadi saya nyoba live di satu lagi <laughs> nggak ada penontonnya cuma tiga orang tadi, uh, nanti dikenalin ya ini jadi kalau ibu dan bapak yang ingin dapat pemberitahuan nah, Kan di bawah tuh ada nomor wawak saya Pak Ari saya ingin gabung di wawak TikTok gitu ya Atau yang dari YT juga boleh Dari Youtube yang ingin nah ini nah, eh, apa Kirim ke wawak saya Saya sudah anggap Ustadz Guru saya sendiri. Harus, harus harus punya jadi walaupun kita belajar seperti ini kita harus ada ada komunikasi katakanlah kalau saya memang layak dijadikan guru jadi gurunya karena suatu hari nanti bukan suatu hari di akhirat nanti kalau kita diminta pertanggungjawaban sama Allah kamu ngajarin ini dari mana oh ini saya dari, dari Pak Ari gitu katanya oh nanti benar Ari ngajarin ini betul ini saya ada ini murid saya di sini begini begitu ya jadi harus ada pengakuan jadi nggak boleh sembarangan belajar itu makanya belajar itu kan harus ada gurunya gitu harus jelas gurunya gitu. Nah dengan seperti ini kan wajahnya ada suaranya ada mudah-mudahan lebih jelas ya yang selama ini nonton di YT di YT sebetulnya ada juga yang ada gambarnya ya cuman itu tadi ada gambar nggak ada gambar kok di YT sama aja ya udah saya bikin nggak pakai gambar ini juga tuh ada nanti ini rekamannya saya kirim ke YT juga ya ke YouTube juga gitu gitu ya. Jadi kodirun tadi, oh kenapa dihapus ya? kodirun, run kan domah taen Tapi kenapa dibaca? Kenapa dibaca tipis kodirun ini ya? Kodi, kodirun. Ada yang tahu nggak? Kodirun, kodirun. Kenapa yo? Kan itu roknya baris di atas. Kalau baris di atas kan biasanya tebal. Kodirun. Nena, Assalamualaikum Ustaz dari Bali, dari Bali ikut untuk menyimak. Ah, mangga. Dari Bali juga kemarin ada Yanie ya, mungkin hari malam ini enggak enggak ini. Ada halangan. Rokimi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya. Untuk ibu dan bapak yang ingin pemberitahuan kapan saya ngaji, silakan kirimkan pesannya ya di Wawa ya. Nanti saya bikinkan grup spesial grup spesial ngaji TikTok gitu online gitu ya insyaallah sebelumnya baris kasrah oh bukan apa sebelumnya mah ini kan tuh sebelumnya katanya ini ini tipis sebelumnya kasrah bukan tuh lihat bisa sih sebelumnya tapi karena ini ada ya mati sebelumnya kasrah betul ada juga yang begitu ya ini kebetulan di sini karena sebelum sebelum ro ro itu ada ya mati kodirun dan memang ada ya mati itu betul karena ada ada kasro gitu karena ada yang sukun ya tapi betul ya sukun itu terjadi karena ada kasroh juga bener bisa bener ya ah itu ini belajarnya canggih dikit gitu ya jadi ada ada bornya eh hapus dulu tuh hapus ada bornya ada apanya ada tulisannya ada coretannya masa sih nggak pinter-pinter kalau nggak pinter-pinter bukan murid saya dong gitu ya tuh bisa di sini juga sebetulnya nulis pada sini juga bisa cuman saya ingin ingin ada hal lain aja tuh di sini juga bisa ya ini tuh kodirun tuh cuman tulisannya jadi jelek tuh kata naon ya Kodirun lebih besar lebih bagus ini tuh betul ya ini kan domatain tuh Kodirun tapi sebelum domatain ini ini kan domatain nih ya harusnya kan biasanya baris di atas tapi karena dia dahului oleh ya mati betul ya mati juga didahului oleh adanya kasroh tuh bener ya nah ini hal-hal seperti ini yang membuat ibu dan bapak nanti ngajar tidak takut gitu, pede percaya diri gitu. Tentu saja kita pedenya pelajaran yang yang sudah kita kuasai ya. Jangan mengajar yang kita belum menguasai gitu ya. Kita jadi boom ya. Kita bum markum kum ini juga mat. Tobi kenapa nih doma? dengan wau mati. Tuh ya, atau bi pintar ya. E -e, karena adanya sukun ya sukun betul ya sukun ya tapi ada adanya ya sukun betul juga karena ada kasroh kalau ada patah nggak mungkin ya sukun juga ya oh, gitu betul kita teruskan ayat sepuluhnya wai jangan wai ya wai wai wailun lun jadi loy ini karena ini iya ini domatainnya bertemu dengan iya ada yang bilang domatain ketemu tasir bukan ya ini penyebab aja jadi ketemunya domatain bertemu dengan iya jadi idgom idgom apa bigunah atau maal ya Idgom ma'al boleh, bigunah boleh itu ya idgom lidgom kan. yau yau nya jadi lin ya ya e, karena tidak pasangan. Khairudin bi betul, ma'al gunnah betul ya. Ini ini aja sebetulnya gitu ya. Idgom bi betul Siti betul ya. Pelajaran tuh ini ini aja tapi banyak orang yang nyerah. Enggak ah, Nggak mau belajar, Nggak mau ngaji belajar tajwid pusing gitu ya. Ya mau digimanain juga ya kita. Saya juga pernah pernah ngalami dulu lagi ngaji di masjid gara-gara sama pengurusnya Pak Ari tajwidnya jangan banyak-banyak banyak orang yang nggak mau ngaji katanya gitu. banyak yang ketakutan. Oh iya deh, saya ngalah juga gitu. Heeh. Suka lupa Pak Ustadz makanya miliki buku hijaunya sama saya juga kalau lupa lihat buku hijau lihat buku putih miliki ya Syarat-syarat notak murid saya itu harus punya buku hijau, buku putih, dan harus kirim wawa wa ya ke saya ya ke nomor wawa. Kita bikin grup ya, grup ngaji di TikTok. Walaupun alhamdulillah ada ustad-ustad yang lain juga ya banyak di TikTok ini. E, bagus ya, itu ngaji sana ngaji sini bagus. Alhamdulillah ya, gitu ya, karena memang e, guru itu nggak cukup satu. Cuman jangan jadi kutu loncat kalau ngaji. Loncat sana, loncat sini gitu. Kalau ngaji mah selesai baru pindah begitu. Beli di mana Pak Ustadz? Nah itu ke saya aja ya. E, miliki buku hijau, buku putih, ringkasan tajwid, AI, UBA dan lain-lainnya. Nah itu ada, ada nomor wawanya di bawah ya. Nah ke wawat saya aja gitu. Sekalian saya bikinkan grup ngaji di TikTok. Jadi ada pemberitahuan. Bagi saya sih nggak ada masalah ibu bapak hadir atau tidak hadir ya karena saya juga sambil bikin rekaman untuk di YT gitu karena jujur udah 8 bulan hampir satu tahun ya saya nggak 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 bikin bikin rekaman sayang juga udah delapan ratus ribu ya subscribe-nya kan masya Allah nggak nah, dipertahankan eh, ini ya betul wa ilai yaumai din zin ini 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 kasrotain ketemu elam bukan ketemu tasir bukan ini penyebab aja itu ya itu karena kasrotain bertemu dengan elam idgom idgom juga idgom apa yuk saya tulisin ya mungkin ada yang belum paham kalau yang udah paham ya namanya juga orang beda-beda kan lain orang lain lain lagi saya tulisin jadi belajarnya Uh, buat yang belum paham, oh i, itu namanya begitu. Ini yang udah paham boleh dijawab. Karena kasroh tain ketemu lam jadi idgom, idgom, id, id, idgom ya idgom. Bi bila bila gun, gun Nah tuh ya. Idgom bi dengan la tidak. Tidak pakai dengung. Idgom guna Bila bukan diguna Bu Rokimi. Kalau guna kan huruf idgom itu ada enam. Ya. Terkumpul dalam Yarmaluna. Idgom dibagi dua. Ada idgom guna sama idgom bila guna. Ini kan kasrotennya ketemu lam. Karena kasrotennya ketemu lam. Ini, ini ya. Nih, nih. Coret-coretannya ya. Tuh ya. Oh ini, ini ya. Saya hapus dulu nih catatan. Nih, tuh ya. Ini biar biar ke otak masuk. Idgom itu kan 6, ya yanmu. Idgom asalnya 6 dibagi dua Ada yanmu, yanmu. Tuh, ya nun mim wau wow. yanmu. Yanmu ini yang idgom bigunnah. Ada rola atau lamro ro lam ini ini makanya belajar sama saya mulai sekarang harus siapin bukunya buku hijau buku putih buku putih itu penjelasan lebih rinci ada ringkasan tajwid buku tulis juga gitu Rokimi maaf nggak usah maaf nggak apa-apa orang salah mah ya biarin aja nggak apa-apa bila guna ya ini enak belajar kayak gini tuh sebetulnya ini bisa juga nggak usah pakai nggak usah pakai bor white bor di sini bisa juga ya ini ini bisa juga gini tuh ini pakai bornya di sini tuh ya tuh jadi idgom itu idgom bilaguna sama biguna ini Yanmu Yanmu Ian mu, yan mu. tu Ia ya non mim wau Ia ya non mim wau Yanmu 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 mu, yan mu. Yan mu. Yan mu. Yan mu. tu ya dari dulu yanmu ada juga sekarang istilah lain apa aja dah ada juga yang bila gunanya lam dan ro atau laro Tuh gitu ya. Masa sih kalau diginiin gak pinter-pinter Masyadiah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada Bu Dewi Tapi enakan pakai Ustadz Pakai Ustadz jadi jelas dan mudah dimengerti Ya itu yang saya harapkan bukan begitu Di usia saya 58 ini Kalau besok meninggal Lusa Ada karyanya gitu aja Jadi kan di YT orang nonton Mungkin mudah-mudahan jadi amal Ada yang pahala buat saya gitu jadi saya ingin itu tadi saya cerita kalau sekedar pintar untuk sendiri ah nggak aneh gitu buat saya mah karena ada Bu Ati tuh Bu Fatmawati di Depok dia sudah ngajar sudah ngajarin gara-gara covid katanya dulu banyak yang mau belajar gitu alhamdulillah ya ada covid dulu ya jadi saya juga ada, adanya covid dulu ngaji di aplikasi Zoom Jam gitu rame sekali gitu ya Sekala jamnya, kopi yang nggak ada, di jamnya juga nggak ada, hilang gitu ya. Ada sih beberapa aja, cuman kan nggak nggak nutup gitu ya, nggak nutup karena bulanannya jam, tahunannya mahal. Kalau lihat di YT enggak jelas ustadz, oh gitu, ya makanya ini saya mau diperbesar lagi, mm -mm. lagi di ini. Mudah-mudahan nanti ada donatur. Jadi tulisan saya kalau juz amannya udah gede-gede begini, udah gede-gede begini. Cuman kalau di sini kan ada komunikasi. Kalau nggak ngerti apa boleh ya kalau nggak ngerti gitu. Jadi jangan jangan takut, jangan sungkan sama sama aja. saya mungkin bukan pinter, saya lebih dulu bisa karena lebih dulu belajar itu aja. Gitu ya. Wailu lil. Nah ini lil. Ini hukum lamati juga. Tuh, kalau tadi kasroh tain dan tan, ada 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 ininya ya, ada pasangannya. Jadi jadi hukum itu dalam 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 tajwid itu bukan hanya nun mati atau tanwin. Kita taunya itu saya dulu tuh nun mati taunya itu ya. Nun mati dan tanwin an in un gitu hanya itu aja padahal ada juga nanti hukum lamati hukum mim mati hukum huruf mati ketemu huruf hidup bayani mati belum dulu jangan <tuh> jangan ya belum pulang ke Indonesia belum nikah katanya gitu <tuh> jadi itu ya nah di sini hukumnya hukum lamati lam sukun jadi idhar nanti hukum lamati itu lamati ketemu lam dan ro idgom lamati ketemu selain lam dan dan lam dan ro itu idhar ikut gabung ah boleh boleh jangan dulu pak belum nikah belum nikah tiga kali ya <laughs> iya eh itu tadi untuk ibu dan bapak yang mau masuk grup nah, biar biar <laughs> bercanda aja iya kali kali tubuh biar, biar, biar awet muda kayak bu Patmawati nih <laughs> itu jadi eh, ingin ingin dikasih tahu tolong ke wawak saya hari saya mau gabung di grup-grup ngaji TikTok gitu ya uh, jadi ada pemberitahuan kapan ngajinya gitu ya saya usahakan sih setelah maghrib atau setelah isya gitu ya mungkin di hari lain bisa hari-hari gitu bisa siang bisa sore nanti disesuaikan ah uh, uh, bener jangan terus ini ya lil mukadzibin ini kasrotain eh kasrotain tah ini maksudnya Tasjid nyamber bener jadi konsennya hilang. saya mau Ustadz gabung di grup. Iya silakan ke saya ya. Ustadz saya mau gabung gitu. mega izin Pak ustad Baterainya aduh atau pakai power bank atau ya nanti biar ngaji. Tapi ada kok di YT ya nanti ya uh, ulangannya. Purnawati Ipung dua mau ustad gabung. Ya silakan ya ke saya biar ada pemberitahuan biar jangan kayak tadi saya dari maghrib ngaji itu cuman nggak masa yang nonton cuma tiga orang coba karena pakai akun yang satu lagi oh ternyata akun satu lagi belum dikenal aku pernah ngikuti Ustadz suara kenal oh iya alhamdulillah siapa ya siapa alhamdulillah berarti ya ini ya muka di ini intastid ya jadi nyamber dan double muka di jangan kadang-kadang pemula itu ada ada tasdid nggak dibaca tasdid, nggak ada dibaca suka suka ketuker-tuker, pemula namanya juga ya. Ini nyamber wailoi wailoi yauma idin lil mukazzibin gitu. Lil mukad kalau pemula wailoi yauma lil mukadi lil mukadibin, gitu. Kadang-kadang tasdidnya nggak keluar gitu. Aku pernah ngikut Ustadz suara kenal saha tu mas MS Masyadiah Hapunten mohon maaf lupa saya M mungkin kenal kayak bawati Wati aja Bo nama saya Wati kekeh Wati saya nggak kenal ah masa Ustaz dulu ngaji di Depok ini 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 nggak kenal eh taunya saya taunya Ati ah bener bener terlalu ya kata Bang Haji ayat 11 ya Allah di, Allah di, Allah di. Naiyukah ribu nabiyaw, itu enak tuh, tuh. biyaw, lin ya harpu lin ini ini aja ngajima ya. Tapi kenapa orang bilang susah? Ya karena nggak nggak belajar, nggak ditekuni kalau belajar tiap hari tiap waktu tiap malam dan ada bukunya mah Allah Kenapa? Pak, hari harus tiap hari harus tiap malam harus belajar? Karena kan apa ya? Be belajar ngaji itu masalahnya urusan akhirat. Salat kita, puasa kita, haji kita semuanya ada Qur'annya. Orang yang baca Qur'an salah tajwidnya, salah ibadahnya gitu ya. Uh, uh, harus belajar tajwid. Karena belajar tajwid itu wajib hukumnya. Tapi profesional di bidang tajwid itu patuh kipayah. Nggak usah pintar-pintar amat ya kalau memang belum. Kita yang penting bacanya benar gitu. Dan ngerti tajwidnya. Ini gitu ya. Alladzina yukadzibuna biyaw. Yaw harpulin ya. biyaumid mid. alif lam samsia. Tuh jadi madari disukun ya. Ini kalau nggak baca komen nanti saya kena pelanggaran lagi jadi harus baca komen ya ya dari mana aja silahkan dikirim di-share sudah 48 mata memandang itu ada share yang nge share udah 9 orang Alhamdulillah ya itu kemudian kita teruskan wama Wama itu bihi Illa b pari asim Wama itu juga mata b Pak Ari, patah dengan alif. nah ini ada beda patah dengan alif. Wama yang sudah ini nama menjadi ya Ini Kenapa bisa Yang sudah Karena ini menjadi patah bertemu dengan alif atau selet, setelah masila kosiro ada hamzah di lain kalimat nih gitu makanya ada alisnya asalnya towil tuh pendek jadi eh asalnya kosiro pendek jadi Tawilah ahmad ahmad jua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bener ahmad jua ya mohon maaf kalau salah saya bacanya ya gitu jadi yang ingin ingin apa gabung di grup nanti ke wa saya ya nanti saya masukin grup 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 ngaji tiktok gitu jadi kalau pas saya ngaji di ibu bapak ayo ngaji gitu dan sebaliknya kalau saya lagi males ngaji pari ngaji dong gitu jadi, ajak ya kecuali kayak kemarin ngaji saya lagi kontrol rumah sakit. Ya gitu ya. Uh, uh, jadi capek kecapean. Tadi juga saya dari rumah sakit juga. Mm -mm, banyak ke rumah sakit nih kontrol ya. Ini masih laqasirah ya? Eh, bukan. Masih laqasirah yang ketemu alif. Hatta Hamzah jadi Masila towi tawilah. Itu ya, mad towi tawilah. Cirinya gampang aja. Cirinya kalau kalau ada Masila Kosiroh terus di atasnya ada alisnya, berarti bu bukan lagi towilah. Jadi madzilah, eh bukan lagi kosiroh. Astagfirullahaladzim kurang konsen. Udah 40 menit tuh ya rekamannya. Jadi bukan lagi madzilah kosiroh. Jadi madzilah towilah. Kayak hukum nggak beda seperti hukum mad warlas ireng. Terima kasih ya. Udah itu ya, mamba berdosa juga. Terima kasih sudah kirim mawarnya. Jadi itu sama seperti hukumnya maja ismun fasil. Maja fasil kan matobi yang bertemu hamzah atau bertemu alif, bertemu hamzah di lain kalimat ya. <yulis> wama wama yukadzibu bihi illa illa tu matobi ya. Illa kullu mu'tadin din kasratain ketemu alif. Ada berapa? Ini apa hukumnya? Hukumnya apa dulu? Hmm? Idhar betul. Ada berapa huruf idhar? Nih ya, saya tuliskan. Tuliskannya pakai apa? Pakai ini. Pakai ini bisa tuh ya tulis ya. Nih, biar nempel di otak. Oh ini belum dicoret ya. <laughs> belum dihapus. Nih ya, goyang-goyang, goyang-goyang, goyang. Ini ya biar ingat tuh. Ada enam betul idhar huruf idhar idah halki keluar dari huruf te, di tenggorokan a h kh a g h a h tulisannya pakai ini jelek ya Ipukai itu jelek a h a, -a g tapi jangan cepat-cepat ngomongnya ya a h jangan a h a g itu ya atau ditulis di sini juga bisa saya tulis nih tuh ya canggih a h K ainnya a go gin h. h ini h gede ya tuh h juga gitu h tuh h tuh gitu ya pokoknya begitu deh tulisan saya jadi itu jelek, emang jeleknya itu. agoha itu huruf idhar ada enam ya. Ahu agoha itu hapus dulu. Hmm, ya ingatlah insya Allah kalau belajar terus mas sama saya. Eh kesini ahau agohanya ya. Gini balik lagi ke sini. Nih gitu canggih ya lumayan lah gitu. modal dikit ngajarnya ya pakai kamera, pakai ini. Mudah-mudahan membuat orang pintar insya Allah. Itu yang saya harapkan. Mbak Uti, Pak Ari saya dari Lampung mau ikut ngaji boleh. Tapi ibu sudah tua. Oh, nggak apa-apa dah saya juga udah tua. Sama-sama kita tua ya. Bayarnya aja udah 82 tuh. Yani, uh, Yani di Taiwan. Ya enggak masalah. Ya. Jadi saya bikin perlengkapan itu secanggih mungkin kalau bisa semampu saya kita gitu, tapi mudah dengan harapan, ibu dan bapak mudah mudah meng, mengaksesnya, mudah menghafalnya. Oh, ini begini, ini begini. Karena itu tadi, jangankan yang muda, eh, jangankan yang sepuh. Yang muda aja kalau belajar tajwid itu susah. Cuman masa sih kalau saya tunjukin ini jadi apa? Kenapa? Oh, ini matobi karena patah dengan alif, tuh. Hurufnya mah apa saja. Wama yukad, ini kenapa? Karena ada tasdid. Jangan juga dip. Yukad. Yukad itu jambar. Wa bihi ini kenapa? Panjang pari ada ada yang berdiri itu ada alif dan ada alisnya. Pokoknya kalau ada alis inget-inget alis panjang gitu. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ asim gitu. Boleh diingetin kalau saya kebanyakan ngobrol Eh ngajar terus gitu ya Dari bumi ayu berebes oh, Bumi ayu saat ya eh. Masyadiah eh, Maaf ya kalau saya lupa Maklum faktor U mm -mm. Sukanti sahun Ustadz saya ikut belajar tajud dari Palembang Iya yang ingin, yang ingin ikut gabung di grup wawaknya Silahkan tuh kan ada nomor wawak saya Nanti kita bikin grupnya Grup ngaji TikTok dan YT gitu ya Ada grup ngajinya Insyaallah Nanti mungkin ada kelas umum Ada kelas khusus Ada kelas privat Kok dibedain-bedain Ya namanya juga kan kalau kelas privat Kalau ibu-ibu kadang-kadang Saya mah belum ibu-ibu Pak Ari usia mah 35 gitu. Saya Islam dari kecil juga, tapi itu bisa baca Quran. Saya nggak mau belajar sama yang lain malu, berarti privat gitu. Enggak Pak Hari, saya mau ngajinya kelas khusus ada. Loh, apa bedanya? Kelas privat, kelas khusus, kelas umum. Nah, nanti tanya di WA ya. Gitu. Ustaz tinggal di mana ya? Saya tinggalnya di Sukabumi, Cicurug, Jawa Barat ya. Dulu sih di Jakarta luar uh, Malang Melintang ya di Radio Kayu Manis. Makanya ada RKM. Ada yang nanya RKM itu apa? Radio Kayu Manis dulu saya di radio. Tapi sekarang udah di rumah saja gitu ya. Ya pengennya aktif lagi. Walaupun di rumah saja saya aktif ngajar. Terusin ya. Iya. <tuh> Karena kalau nggak baca Temp-temp nanti sayangnya di kena pelanggaran juga. Wa ma bihi illa kullu mu'tadin din. Nah ini udah tahu ya. Kasratan ketemu hamzah atau alif jadi i idhar idhar. Kita tadi udah disebutin ya. Huruf idhar ingat minimal malam ini ingat ahaha ha goha. Ahaha Tapi bacanya jangan cepat-cepat ya. Ahaha ago itu. Asi si itu mantobi i pari. Iya betul. Ini kan kasroh tuh, ketemu ya mati, matobi betul Gitu. Pak Ari Ari betul. Karena udah nikah dipanggil bapak, karena udah punya anak, uh, udah punya anak, udah punya cucu, dipanggil jadi kakek gitu kan? Ini juga sama. Asalnya matobi karena matobi nya bertemu satu huruf hidup, satu huruf hidup syaratnya bukan dua, bukan tiga, satu. Karena ketemu satu huruf hidup berhenti bacanya dihentikan maka jadi mad arid lisukun sukun mad panjang aridoh baris lisukun yang menjadi sukun tapi sifatnya sementara ibu Fatmawati hilang Ustad maaf hilang apanya hilang apanya ah ibu ati ini ada doa aja hilang apanya hilang pas CVI nya oh ya saya juga belum menghubungi pas CVI ya murid mm -mm, kita dulu di Depok hilang apanya bu ayat 12 ya tuh ayat 12 wa ma bihi illa kullu mu'tadin asim gitu ya hmm -mm. tap, tap layarnya ya di share share ya yang nge-share sudah 14 alhamdulillah tuh dapat pahala ya nge-share juga Ida, jangan ida, jangan ija ada ya saudara-saudara kita orang Sunda itu ida 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 mah te tidak lela ya tidak lela ada juga ija orang Betawi itu ija Naujubilah jadi Enggak eh, semua orang Sunda, enggak semua orang Betawi, orang manapun yang belajar enggak ira, jangan ija, jangan ida ya, antara rapuh dan dan keras ira Ayo ayah bunda dibantu Iya dong bantu tetap layarnya. Biar dibilang aktif ngaji kita. Heni N. Assalamualaikum Ustadz, wa warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Iza alaihi ayatuna qala awalin. <Sing> gitu. Bahkan nanti saya tuh pengen mulai ngajar ngaji untuk yang pemula. Kalau pemula kan lain lagi untuk yang mahir tadarus untuk yang tajwid jadi nanti bagi-bagi kelas gitu ya itu ida ini ini fatah dengan alif matobi i. tuts sama Karena taknya mati tuts la, la nya mat asli ada yang bilang matobi sarua sama aja boleh ida tuts la alai lainnya jadi lin harpulin ya La itu alaihi a ah, mad badal karena adanya di alif di hamzah heni ada komal ada nantilah komal komal mah gampang ya ah, ah, ini dulu pelajaran dulu ngerekam dulu karena kalau ngerekam nggak bisa komal saya hmm, ada nanti ada komal komalnya komal komelnya ada Ah, ya, ya mad asli bedanya kalau mad ini mad badal karena adanya di alif ini itu ya adanya di alif gitu ini mad badal. Kalau ini mad asli, ya. Gitu. Tapi ah, apa sih sebuah nama yang penting tahu aja ini panjang. Gitu. Kagak ngerekam. Oh, gitu. Iya, direkam ada di rekaman di aplikasi lain. Nanti saya kirim ke YouTube, ke YT ya. Biar yang tidak bisa hadir di TikTok bisa menikmatinya karena di YT nanti alhamdulillah mungkin entah seribu orang, entah berapa orang, ya alhamdulillah lah. Saya nggak bisa kayak yang joget-joget gitu ya, guling-guling yang nontonnya seribu orang itu nggak bisa. Itu ya, hmm. ini ya. Ida, Ida, bukan Ida ya, Ida, Mama Bilal. Assalamualaikum Ustaz kalau belajar dari awal ada kelas. Iya, itu yang saya ceritakan tadi. Makanya hubungi wawak saya. Ini, di wawak saya itu nanti ada eh uh, gitu ya di wawak saya nanti uh, ada pemberitahuan mau kelas umum mau kelas khusus boleh gitu ya ada pelajar ada ininya ada kelas umum kelas khusus kelas privat kelas privat ada ada kelas umum juga ada kelas khusus juga ada apa bedanya nanti dijelaskan ya di itu ya aplikasi lain <tuh> Idah tusla alaihi ayatuna nanya Matobi i, kok Matobi ada yang bilang mad asli, sama apa, nggak apa-apa, sama aja. Asa Matobi Ti Matobi itu, ya. Ingat Matobi i, Ini Yani yang mana nih? Kemarin ada Yani Taiwan, ini Yani yang mana nih, ya? Ada Yani juga apa-apa, selalu tergabung ya. Hmm, hmm. ini nya kameranya lewat sendiri yang nggak papa lah ini asti matobi dibaca tebel karena baris di atas roll alif lam komaria tuh awali li kasratain ketemu ya mati karena berhenti membacanya jadi madari disukun ida Ida tutsla alaihi ayatuna Qala asatirul awalin Gitu ya Ini Kita ntar ya Gitu mm -mm. Terusin ya Kita terusin bacanya dulu aja ya Mungkin malam ini terlalu ah, bingung Pak Ari pusing ya nah, ada, ntar nggak ada yang susah ya kalau belajar sama saya Insya Allah tiap malam kita belajar Insya Allah itu ya siapin buku siapin pulpen dan yang ingin bergabung di wawa saya uh, nanti ada grupnya grup ngaji online lewat TikTok ada pemberitahuan nanti bu bapak ayo ngaji gitu Cuman saya nggak bisa ges gesan ya panggilnya ibu bapak aja lah gitu ya. Karena sudah terbiasa dengan ibu dan bapak panggilan saya ya. Seperti itu ini ayat 13 ya. alaihi ayatuna qala asal tirul awalin. Kita teruskan kalabal oh ada hukum nih ya kalabal balnya jadi apa ada sakta tuh sakta ini sakta ya sakta tuh diam sebentar tanpa nyuri nafas kalabal rona gitu pak Ustadz maaf agar interak, interaktif bahas tajudnya ditanya kami menjawab biar ada nilai positif buat tiktok oh gitu oh iya iya benar benar boleh 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 ya Menjawab benar-benar boleh, boleh, bagus ya. Itu maksud saya. Ah, oh iya, sakta. Kenapa sakta ini? Bagaimana cara yang baca sakta? Diam sebentar tanpa ngambil nafas. Kalabal gitu ya? Kalabal nah, itu kalabal. Rana ala kulubihim yaksibun Jadi sakta itu HP mau dicas Ustaz ya apa-apa silahkan dicas Ini kalabal Ini ya Sakta, uh, Saktah diam sebentar tanpa nyuri napas Kalabal Rana jadi matobi ya Kalabal Rana ala kulubihim ma kanu yaksibun Tuh, pada arti sukun ya Tajwidnya ntar ya, kita terserah bacanya dulu aja Kemudian Kalla, kalla innahum arrab Bihim Yawma idhin lamahjubun Tuh ya Kalla Kalla Innahum Ar-Rabbihim Yawma idhin Nyambar ke sini Idgom bila guna Yawma idhin lamahjubun Tuh ya kalla ini mad tobi ketemu Ali ketemu hamzah mad apa yo mad apa ya mad mad apa sok ditulis saya tulis juga nih iya ini mad apa ya itu iya ini ngegeser ya kameranya mad apa yo tuh ngegeser kameranya ada doa aja harus dikunci berarti ini kue kunci, hmm, hmm. Bisa, share. Pertanyaan yang mana Ustad ini? Ya, kalainnahum arabihim yauma idil idil <Kal> anyway. ini tadi ini, apa ini? Nih yauma idil, yauma idil apa? Ya, oh majait ini betul, Majahid ini ya. Kala'i lai betul majaz manfasil. Kala inau in, an ini juga idgom bila guna betul tidak abdillah idgom bila guna ya. Yauma idil ini juga idgom bila guna betul ya. Gitu ini kayak gini aja gampang kelihatannya tapi betapa orang banyak yang enggak ngerti Karena enggak pernah ditunjukin. Nurwati doang. Assalamualaikum Pak Ustadz mau ikut ngaji dari Subang Oh mangga Jadi sekali lagi saya kasih tahu untuk ibu dan bapak Silmik 123 juga go bila guna Yang ingin gabung dengan grup wawaknya Belajar ngaji online di tiktok Silahkan ya ke Ini tuh di bawah Di bawah ada nomor wawak saya Nanti saya bikinkan grup Grup khusus ngaji online Ngaji online lewat tiktok Ataupun lewat YT ya Itu lewat YT Di bawah ada nomornya ptkn city kholipah assalamualaikum kalteng hadir nah, ini sering hadir nih di, dari ptkn city kholipah ya Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh jadi yang ingin gabung di grup wawanya ngaji online tiktok nah, Silahkan gabung ya Silahkan berga, bergabung gitu ya nanti biar ada pemberitahuan nah, kapan saya ngaji walaupun ada notifikasi kalau udah udah follow kan ada pemberitahuan tapi kadang-kadang gitu -kadang nggak nggak ini kalau nggak buka ini ya Insya Allah eh nomor yang mana Ustadz itu di bawah ada tuh di bawah tuh di bawah tuh ada tuh lewat yang jalan tuh yang berjalan nggak kelihatan ya kecepatan apa jalannya itu kecepatan kali ya jalannya ya di nomor bawah nanti saya rubah lagi kalau kecepatan pindah channel Ustaz. iya Iim Rima tadi saya di yang satu lagi yang nontonnya cuma tiga orang gitu kan di sini di sini mah lumayan tuh ada 47 ada 50 ada 80 tadi tapi ya biasa ya di TikTok itu datang dan pergi tapi enggak apa nah, ya yang penting ada yang ngaji aja buku tajwidnya dijual nggak mas nah itu tadi silakan hubungi wawa saya tuh di bawah ada nomor wawanya ya nomor wawanya bayani tolong ketikin dong bayani bayani itu ya nanti ada di kosong 8, 12 gitu ya. Nanti yang ingin 8, 2 8, 7, 7, 7, ya 7, Jadi yang ingin jadi yang ingin gabung di grup Wawa, Wawa Ngaji online lewat 7, tok -tok, lewat 7, lewat 7, tok 7, 7, 7, 7, 7, saya, saya baca terbata-bata dan masih belum mengerti hukum tajwid. Nah, ini eh, makanya ibu cocok bergabung di sini itu ya. Insyaallah. Saya bukan mau ngasih janji tapi saya ingin memberi bukti. Kalau ngajinya tiap malam minimal pahala mah dapat, minimal pahalanya dapat begitu ya. Nah, ini nomor wawanya ya. Silahkan mm -mm, hubungi wawa saya. Untuk gabung, gabung jadi ngaji online lewat TikTok, jadi nanti ada pemberitahuan. Saya pusing, Ustaz belajar hukum tajwid, ah iya, itu, itu juga kejadiannya kan ada orang yang datang ke saya, Pak Ari, boleh nggak kasih saran? Gimana, e, gimana sayanya? Saya ini kok, kok belajar tajwid itu pusing ya, puyeng? Gimana caranya? Saya bilang begini, ibu, kalau ibu pengen pinter, ada dua pilihannya. Belajar pertama dengan saya pasti pusing. Kedua pasti pusing. Nah, tinggal mau pusing apa enggak? Oh enggak, nah, udah keluar. Jangan datang lagi ke saya. Berarti bodoh selamanya ya nggak belajar. Atau terus belajar dengan saya, walaupun pusing, lama-lama jadi pinter gitu. Saya senang belajar tajwid. Alhamdulillah ya. Itu awalnya senang dulu, suka dulu. Insya Allah, lama-lama juga bisa. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Hmm, gitu. Karena... La kalla innahum rabbihim yawma mahjubun. Itu berarti kelamaan nih ya sebentar. Terima kasih nanti bisa ikuti bagian yang ketiganya. Tadi bagian pertama, bagian kedua. Ini bagi, bagian kedua nanti kita terusin ke bagian ketiganya.